enough? Yeah. Are you okay? Okay, okay, okay. Pagi, Mbak. Iya, Mbak. Ada apa ya? Saya dari OkJack. Ada ya? Paket untuk Bapak Kevin Speed. Tapi Pak Kevinnya belum datang, Mbak. Oh. Nah, udah datang orangnya, Mbak, Pak Kevin. Sid, this is for you. Thank you. Hai. Jadi ini paket buat saya? Di Kevin, Bapak Kevin Smith. Ya, ya? Benar. Ya. Benar. Oh, maaf. Saya lupa perkenalkan diri. Nama saya Kevin Smith. Dan kamu Asna, kan? Iya, dari OkJack. Oh, beautiful name. Makasih ya, Pak, ya. Saya permisi dulu, Pak. Makasih. Terima kasih. Makasih, ya. Sama-sama. Oke, Jack. Oke, Mas. Dengan Mas Yosi? Oh, iya. Oke. Silakan helmnya, Mas. Oh, nggak usah, Mas. Mohon maaf, Mas. Ini peraturan dari OkJack. Safety ratingnya, Mas, harus dipakai. Ini demi keselamatan penumpang juga, Mas. Mas. Mas, jadi naik ojek nggak? Kalau misalnya nggak jadi, nggak apa-apa, Mas. Tekan aja tombol cancel, Mas. Waduh. Sini deh. Mas. Ini. Mau diapain ini? Ini demi keselamatan penumpang. Yuk. Naik, Mas. Angkat, Mas, kakinya, Mas. Okay. Iya, Mas, iya. Margonda, Mas, ya? Iya, saya udah tahu, Mas. Okay. Assalamualaikum. Bunda. Mbak Mawar, bundanya nggak ada. Bundanya kemana ya? Tadi sih bilangnya mau ke rumah anak yang perempuan. Kayaknya nginep sampai lama deh. Soalnya buat tasnya banyak. Oh. Tapi kok bunda nggak ngomong ya sama aku? Makasih ya, Bu. Ya udah, aku permisi dulu ya. Iya. Mas, Mas. Jarang-jarang lo, Mas, tukang ojek ngasih permen sama penumpangnya. Gak apa-apa, Mas. Itu salah satu servis dari saya. Biar penumpang senang. Minta lagi dong permennya, Mas. Mas suka makan permen ya? Gak juga sih. Cuman saya itu lagi bete, Mas. Mau dengerin musik, handphone saya lobet. Yaudah, ambil aja. Satu aja. Jangan banyak-banyak, nggak baik buat kesehatanmu. Asna, Mbak Asna tadi habis ngantar paket ke Sudirman. Iya. Penerima barangnya boleh banget. Iya, namanya Kevin. Kevin Smith. Iya benar. Beneran, Mbak. Kenapa? Bahasa tau nggak? Dia itu financial planner terkenal. Gue taunya Mario Teguh. Mario Teguh itu bukan financial planner, Mas, Nak. Itu tadi dia nelfon ke kantor lagi, Mbak. Si Kevin. Komplain ya, deh. Ya, ketukar paketnya. Justru dia nanya nomor telepon Mas, Nak. Terus lo kasih? Ngapain sih ngasih nomor telepon gue? Ya bisa ada tuh barter, Mbak. Barter apa? Jadi kalau ada yang ngasih nomor telepon Mbak Asna, ada dapat tanda tangan sama foto selfie dia. Ya Allah, foto selfie doang. Aduh, Dede. Foto selfie-nya mulu juga banyak tuh di handphone gue. Gue kasih ke lo lebih bagus sekali. Lo kan suami orang. Iya sih. Lagi sibuk apa, Mas?
Kerja apa kuliah, Mas? Kayaknya asik banget main gamesnya. Aduh, sial nih. Waduh, gue dikatain sial. Pusat, aduh. Lalu, Mas, hati-hati, Mas. Oke, Jack. Permisi. Oke, Jack. Oke, Jack. Oke, Jack. Oke. Mbak, Bu, maaf, Bu. Saya tadi langsung masuk. Iya, nggak apa-apa. Saya Sally, Bu, dari Oke Jack. Disuruh sama Pak Oka untuk ngambil barang yang ketinggalan. Sebentar ya, Mbak, ya. Saya ambilin dulu ya. Iya. Mudah-mudahan nggak telat. Ini, Mbak. Oh, iya. Oh, iya, Mbak. Saya nitip pesan buat suami saya. Nanti kalau ketemu, tolong bilangin ya. Jangan lupa makan siang. Dan pulangnya jangan malam-malam. Maaf, Bu. Ibu kenapa nggak telepon suaminya aja? Enggak, kan hari ini dia lagi presentasi. Bawaannya nervous, nanti bisa-bisa saya kena omel lagi. Nah, nanti saya sampaikan. Terima kasih ya, Mbak, ya. Saya permisi dulu, Bu. Iya. Mas, berhenti bentar, Mas. Ada apa, Mas? Kan belum sampai. Aduh, Mas, badan saya pegel-pegel, Mas. Mungkin karena kebanyakan duduk kali ya. Mungkin, Mas. Halo, Mi. Halo, Pi. Papi bisa tolongin Mami nggak? Tolong apa, Mi? Tolong Papi ke pasar beliin bahan-bahan yang mau Mami masak. Kan warung besok mau buka. Bisa ya, Pi? Bisa, Mi. Ya udah, kalau gitu Papi beliin wortel, cabai rawit, sawi, tempe, tahu, ikan gabus, terus. Tunggu, Mi. Ya, Mi. Nih, dengerin ya. Wortel, cabai rawit 1 kilo, sawi, tempe, tahu, ikan gabus, labu siam sama kacang panjang 2 ikat. Nanti kalau misalkan Papi lupa atau gimana, telepon Mami lagi. Ya, Pi, ya? Oke, Mi. Wortel, cabai rawit, sawi. Mas kok kepo sih? Kepo itu dosa, Mas. Mas nggak takut sama dosa. Bukannya gitu, Mas. Mas itu kan ngojek. Tapi disuruh-suruh ke pasar. Mas itu anggota ISTI ya? Apa itu? Ikatan Suami Takut Istri. Mas anggota pramuka ya? Pramuka? Apa tuh pramuka, Mas? Gak tahu ya. Gak lulus SD. Astaga, si Mas dadakan banget minta berhentinya. Bikin kaget aja. Gitu aja kaget, Mas. Mas udah kayak orang tua. Oh iya. Yang kosnya, Mas. Bentar, Mas. Oh iya. Semuanya nih. Makasih ya, Mas. Enak aja semuanya. Kembaliannya dong. Memangnya saya punya pabrik duit apa? Kirain semuanya, Mas. Sebentar ya, Mas. Saya ambil kembaliannya. Ini, Mas, kembaliannya Rp30.000. Mas, dikacangin lagi gue. Mas. Maaf, Mas, kembaliannya.
Makasih, Mas, ya. Ya. Kirain semuanya. Eh, Mas, Mas. Mas. Helm. Helm. Oh, iya. Lupa, Mas. Makasih, Mas, ya. Sama-sama. Kembalian ingat, helm lupa.